Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat, di kesempatan kali ini kita akan buat power bank menggunakan baterai yang berkode 18650 dan untuk volt yang dikeluarkan 3,7 volt. Untuk kapasitas baterai ini adalah 3400 mAh. Jadi kalau satu biji ini berkapasitas 3400 mAh, nanti kita pakai 4. 3400 kali 4 berarti 13600 ya. Baterai 4 berarti sudah cukup untuk cas HP yang berkapasitas 5000 mAh atau 3000 mAh. Jadi kita bisa cas full kurang lebih 2 sampai 3 kali ya. Nah, oke, untuk yang pertama kita kasih timah dulu di bagian lempengan ini bagian lempengan negatif, dan yang ini adalah lempengan bagian positif atau kutub positif dan negatifnya. Semuanya kita kasih timah seperti ini ya. Nah, untuk pemasangannya di bagian positif ketemu positif dan negatif ketemu negatif. Itu keempat-empatnya nanti di positif ada di positif dan negatif juga ada di negatif ya. Untuk baterainya jangan sampai terbolak-balik. Oke, untuk selanjutnya akan saya rekatkan dulu menggunakan lakban. Sembari kita lakban, di sini kan saya menggunakan 4 ya. Kalau misalkan sahabat menggunakan 1, 2, 3, sampai 10 juga tidak masalah. Kekurangan dan kelebihannya kalau kita pakai 1 itu cuma di kapasitas mAh-nya itu cuma sedikit. Kalau misalkan kita pakai 10, berarti kapasitasnya 3400 kali 10 sama dengan 34.000 ya. Jadi kalau misalkan HP-nya yang dicas berkapasitas 3000 mAh bisa sampai 10 kali cas full ya. Kalau misalkan di 5000 mAh kemungkinan sampai kuat 5 sampai 6 full, 6 kali full cas. Nah, untuk harga baterai ini per bijinya itu ada yang 4.000, ada yang 5.000, ada juga yang sampai 20.000. Nah, untuk selanjutnya di bagian positif kita konekkan jadi satu. Di sini saya menggunakan kabel kawat atau kabel yang 1,5 mili dari bekas kabel listrik. Oke, jadi di bagian kutub positif kita konekkan jadi satu ya. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Nah, untuk selanjutnya di bagian negatif juga kita konekkan seperti yang di bagian positif barusan ya. Bye.
Nah, oke, dirasa sudah selesai. Ini yang bagian positif yang ada di atas ini, semuanya positif, dan yang bawah juga adalah negatif. Nah, untuk selanjutnya, di sini saya menggunakan modul charge power bank ini untuk harganya di kisaran 5.000 sampai 7.000. Di sini sudah ada lambangnya, ada B plus dan juga ada B min. Yang artinya B plus itu baterai positif dan B min itu baterai negatif. Nah, untuk pemasangannya, ntar akan saya fokuskan dulu. Di bagian B plus atau positif, baterai positif, kita kasih kutub warna merah atau kabel warna merah. Dan di bagian B min atau baterai min, kita kasih kabel yang warna hitam. Town to town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. Line, let's creep while you and me repeat this bittersweet heat is suffocating. Waiting and always hesitating, kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire, set my heart afire. Nah, untuk kabel yang warna merah ini adalah kabel yang menuju baterai plus atau baterai yang positif ya. Jangan sampai keliru atau kebalik. Dan untuk kabel yang hitam ini yang menuju ke baterai min atau baterai yang negatif. Suffocating, I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire, set my heart afire. Nah, oke, untuk selanjutnya kita langsung coba untuk mengecas HP. Karena ini kan tadi baterainya terbilang baru, jadinya masih ada voltasenya. Nah, oke, sudah berhasil. Kalau misalkan baterainya sudah habis atau di power banknya habis, sahabat jangan khawatir karena di modul power bank ini sudah dilengkapi dengan USB atau konektor Android. Jadi tinggal kita colokan seperti ini. Dan di bagian USB kita konekkan ke charge, maka untuk pengisian baterai sudah terpenuhi. Dan untuk mengetahui power bank ini sudah penuh, kan di sini untuk lampu indikator kan berkedip ya. Kalau misalkan baterai ini sudah penuh, maka indikator ini kedipan akan hilang berubah menjadi hidup terang warna merah. Oke, cuma itu tanda-tandanya.
Oke, sekian dulu tutorial dari saya. Semoga saja ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan terima kasih bagi yang sudah dukung channel ini sampai saat ini. Bagi yang suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa aktifkan juga notifikasinya ya. Supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Kalau ingin tahu video lengkapnya dari channel ini, linknya sudah saya taruh di deskripsi. Silakan dicek, barangkali ada yang sahabat cari dari video channel ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.